2-1 selepas rubber game. Belum mix double mereka juga mencipta kemenangan. Dan pada arti terakhir, double open menyaksikan pasangan Kelantan mara ke separuh akhir dengan kemenangan juga dengan 2-1. Pertarungan 5 jam dan mereka sekarang ini berehat kurang daripada 1 jam untuk turun kembali menentang pasukan Selangor juga juara bertahan Johanan. Lebih tangan Ho Yen Mei bakal memulakan saingan membuka bicara dengan wanita antara Selangor dan juga Kelantan. Mata pertama untuk Ho Yen Mei. Kosong. Lagi slice drop pada Ho Yen Mei untuk mematikan kerak langkah Farah Farhanah. Kedua 2-0 ketika ini. Terus sekali lagi tukumat mata ketiga berturut-turut untuk Ho Yen Mei. Yang lebih cukup untuk pasukan Selangor yang menepaskan pasukan Melaka dengan 3-1. Satu skill ataupun teknik yang baik daripada kedua pemain ini masih lagi hidup bola tersebut. Tapi yang dilakukan oleh Farhana keluar 4-0. Keluar lagi terus untuk mata yang kelima Ho Yen Mei. Jadi rentak Farhana sebenarnya terus Ho Yen Mei untuk mata yang keenam. Kosong. Mungkin sedikit terkesan tanpa rehat Farah walaupun sudah nampak sedikit sugul sebentar tadi selepas tewas dalam perlawanan beliau. Dia memecahkan telur untuk mata yang pertama permainan 1-7. Yen Mei kalah kumpas kepada Jenia Dede Richard di perlawanan pembukaan dan juga menyaksikan pasukan Selangor tumpas kepada Sabah. Ini baik tetapi lah mungkin berbeza dari segi pengalaman antara kedua pemain ini. Ho Yen Mei bekas penuntut di sekolah sukan Bukit Jalil. Mempunyai pedigree yang pengalaman lebih baik sebenarnya. 8 untuk Yen Mei. Lapan ketika ini. Lagi kali ini tidak menjadi pada Ho Yen Mei untuk mata yang ketiga. Untuk kita saksikan dan selepas ini akan turun untuk seorangan lelaki akan menemukan saingan lagi ulangan sebenarnya antara ni Ahmad Azfar dan juga Chong Wei Feng di, juga di saingan peringkat separuh akhir pada tahun lalu. Terus ke interval untuk atas mata milik Ho Yen Mei. Wei Feng tidak diturunkan kalau tak siap saya pada saingan suku akhir Mentah Melaka. Yau agak struggle sedikit dengan keadaan di bahagian kaki kanan. Tak melimitkan pergerakan beliau. Ada yang mencari live Sabah ada. Live Sabah ada di page The 720 Spot.
Sebab lagi daripada Farhana untuk mata seterusnya daripada Ho Yen Mei. Banyak unforced error sebenarnya memberikan tekanan kepada pemain daripada Kelantan ini. Masuk. Walaupun dah dikatakan Farah, bola tersebut seakan-akan keluar. Partai keempat. Dulu lebih tenang Farah Farhana jika ingin sekurang-kurangnya memberikan saingan kepada Ho Yen Mei. Daripada court sebelah di semifinal yang kedua, ini ada Dede Richard sedang mendahului Farhana dengan 11-7. Kali ini satu lagi gerakan mudah. Menarik juga pertembungan dengan kedua coach di belakang pemain-pemain ini. Pertembungan antara kembar Hafifi dan juga Hafizi Hashim, adik kepada Mike Mansani, itu Roslin Hashim dan juga Hafiz Hashim. Dengan Hafifi di pihak Selangor, manakala Hafizi mewakili pasukan Maksa Kelantan. Lagi mata-mata mudah untuk main pasukan Maksa di Selangor. Nampak Farhana untuk kekal staying di dalam pace ataupun dengan pukulan-pukulan yang diambil oleh Ho Yen Mei ini. Keluar lagi daripada Farah Farhana untuk berikan mata-mata mudah sebenarnya. Sembilan belas ketika ini. Dia lagi dalam mainan baik kali ini. Dan akhirnya net play yang begitu baik untuk amatkan permainan 1-8 di set yang pertama. Oh, ini Fizi tak ada. Wah, Fizi dengan dia lah juga tu eh. Pertama milik Angor dengan 21-8. Kali ini daripada Farah Farhana untuk mata yang kedua beliau di set yang kedua. Rasanya Kelantan ni tak sempat nak dinner dulu sebelum pada mereka beraksi di semifinal ni. Mula pada jam 3 petang untuk quarter final, mereka tamat pada jam 8.15 malam tadi.
ini kan sedikit banyak berikan kesan kepada di mereka di atas gelanggang Oyen Mei kata ketiga. Serangan daripada para Farhana. Mata yang keempat. Nyum beliau setiap kali dapat mata. Tahu betapa susahnya untuk mendapatkan mata menentang pemain membanyakan kualiti seperti Hoyen Mei ini. Sama di set kedua. Beza sedikit. Dan kita tengok pace antara kedua pemain yang sedang beraksi ketika ini. Rich juga dan juga pergerakan mereka. Nampak lebihan daripada speed Oyen Mei. Mobile beliau untuk bergerak. Terus ada angka seterusnya 6 sama ketika ini. Lagi daripada Farah Farhana untuk mata yang ke-10. Kali ini daripada pemain Kelantan maksa untuk Hoyen Mei bergerak kiri dan kanan juga. Ada juga kebolehan beliau. Mungkin kekurangan untuk menyaingi Hoyen Mei. Terus mata terusnya untuk beliau. Sama. Lagi mudah pun dibaca servis yang mahu dilakukan oleh Farah. Untuk kali ini giliran Farah untuk ada di hadapan. 10 9 2 lepas dan mereka ke intervals dengan Farah berada di hadapan. Melang beliau di set yang kedua selepas lepas pulas untuk menyaingi Hoyen Mei di set yang pertama. Uluh ketika ini satu lagi smash. Kali-kali sebenarnya dilakukan lebih sedemikian. Para Farhana ada mudah untuk Hoyen Mei matikan. Luis baik daripada ini. Kelan baik. Kalau untuk dikapai oleh Hoyen Mei. Top shot tersebut.
ke yang ke-12. Suara menyerang lagi. Senyum saja beliau bila tiba-tiba saja mati. Sama. Biarkan bola tersebut untuk keluar untuk kembali Farah Farhanah berada di hadapan. Ini ini serangan daripada Ho Yen Mei. Jom saja Zikita ada di belakang tu. Dan Masak Selangor ini pada Farah. Ini pukulan tangkap Ho Yen Mei. Ada kemampuan di Kelantan ini untuk menyaingi Masak Selangor. Tahu pilihan dan ada pada main sekolah ini. Terus pada ke-15. Dilakukan dengan Ho Yen Mei tadi. Lelaki bola tersebut meniti saja di atas jaring. Diajak di Ho Yen Mei untuk berlari Farah Farhanah. Teruskan beliau 15 sama ketika ini. Lagi pukulan maskot seperti itu nyata memendatkan sebenarnya opponent beliau. Berikan mati ke 16. Ini keluar pula. Plus Yen Mei mara ini 3 mata lagi untuk ditamatkan the set kedua ini dan lagi mati yang pertama untuk Selangor. Sebenarnya bola itu di
ini nama yang coach yang bermain di masing-masing pemain yang membuka atau latihan main di masing-masing kali ini. Dan Ho Yen Mei menamatkan games pertama untuk Masak Selangor 1. Reset tangan lihat ketika sebelum pertemuan antara Muhammad Azfar. Azwar bakal menentang dengan wafer. Hans ketiga. Kawanan baru akhir keseorangan lelaki di antara Sabah diwakili Kian Chok.